Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Angauli Kebaya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjahit baju untuk busana bridesmaid ataupun pakaian pesta atau kondangan. Jadi ini dia kainnya teman-teman, cara menjahitnya sangat mudah dan hasilnya juga sangat cantik nanti. Oke, ikuti terus channel saya ini, jangan lupa subscribe ya. Nah, ini saya masuk ke tahap mengguntingnya. Di sini saya memakai kain satin. Bebas ya teman-teman, teman-teman bisa memakai kain satin merek apapun, bisa Max Mara, Roberto Cavalli ataupun yang lainnya. Jadi untuk panjang kain satinnya ini sendiri, dia memiliki panjang 3 meter yang saya jahit ini. Langsung aja di sini saya susun polanya teman-teman untuk menggunting bahan kainnya. Untuk modelnya sendiri teman-teman nanti bisa teman-teman lihat pada akhir video ya hasil jadinya. Jadi ini bentuknya model dress terusan gitu ya teman-teman. Ini polanya hanya sampai batas di bawah panggul dikit ya saya buat, sedangkan nanti panjangnya saya buat secara penggaris, pakai penggaris gitu, memakai kapur juga saya tarik garisnya ke bawah menyesuaikan dengan panjang dari bajunya atau dressnya. Nah, ini saya sedang menggunting bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya saya letakkan pada pinggiran kain atau belahan kain, sedangkan untuk bagian depannya saya letakkan pada lipatan kain. Setelah menggunting bagian badannya, lanjut di sini saya menggunting bagian lengannya ya teman-teman. Jadi untuk pecah pola lengannya saya buat seperti ini, teman-teman bisa lihat pada video saya. Lanjut di sini teman-teman saya menggunting bagian furingnya. Jadi saya memakai furing Asiantek di sini. Tujuan saya memakai furing adalah supaya lebih nyaman saja jika dipakai busananya atau pakaiannya. Menggunting bagian furingnya cukup disesuaikan aja dengan guntingan atau ukuran kain satinnya yang pertama ya teman-teman. Jadi saya ikuti aja sesuai dengan bentuk kain satinnya. Baik teman-teman, di sini saya masuk ke proses merader kainnya ya. Jadi yang saya rader itu hanya kain furingnya aja atau asianteknya, memakai kertas karbon dan alat bantu rader. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat pada video saya. Pastikan tanda radernya cukup terlihat jelas ya teman-teman, tetapi jangan terlalu ketebalan juga. Dan ini dia teman-teman bentuk hasil potongan atau guntingan kainnya ya teman-teman. Nah, ini adalah bagian depan dan belakang ya teman-teman dari badannya. Nah, ini nanti furingnya dijelujur ya ke kain satinnya, cara menjahitnya. Dan ini adalah bagian lengannya juga ya teman-teman. Untuk bagian lengannya tidak memakai furing, cukup kain satinnya aja. Jadi yang dirader adalah kain satinnya ini yang dirader. Lanjut di sini saya masuk ke proses menjahit. Saya isi dulu kumparannya.
Untuk proses menjahitnya teman-teman, setelah dijelujur furingnya tadi ke kain satinnya. Nah, untuk bagian bawah furingnya ini cukup saya jahit kelim, saya lipat dua dulu kemudian saya jahit. Nah, yang sedang saya jahit ini adalah bagian bawah furingnya. Saya menjahit bagian furingnya ini sebelum mengobras bagian pinggirannya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat seperti ini caranya. Setelah dijelujur kain furingnya ke kain satinnya, kemudian dijahit bagian bawah kain furingnya. Lanjut di sini saya mulai mengobras setiap pinggiran kainnya ya teman-teman. Jadi ini bagian sisinya, bagian bahunya, kerung lengannya, serta bagian lengannya saya obras terlebih dahulu sebelum saya jahit. Nah, untuk bagian belakangnya saya memakai resleting Jepang atau invisible zipper. Untuk proses menjahit bajunya di sini teman-teman, saya menjahit bagian resletingnya dulu untuk bagian belakangnya. Setelah dijahit bagian resletingnya, kemudian jahitlah bagian sisi badan belakang dan badan depan, serta jahit juga bagian bahu. Nah, setelah menyatu bagian bahu, bagian sisi serta terpasang resleting, kemudian saya memasang lengannya. Untuk lehernya sendiri di sini saya memakai kerah Shanghai teman-teman. Dan untuk penyelesaian akhirnya, bawahnya itu saya kelim ya teman-teman, saya obras dulu kemudian saya kelim pakai tangan seperti ini. Nah, ini dia teman-teman hasil jadinya baju bridesmaid atau kondangan atau pakaian pesta yang sangat simple dan cantik serta mudah cara menjahitnya teman-teman. Untuk bagian pinggangnya ini akan saya beri payet ya teman-teman. Jadi untuk video payetnya akan saya buat pada video selanjutnya. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa kembali. Bye!